Oke boys, kembali lagi di channel Marcel Allen. Oke, sekarang kita ada berada di episode ke-67 dari FIFA 21 Tottenham Karimot series kita. Oke, tadi saya agak ada blibetnya ya. Kita agak blibet sini awal-awal pembukaan saya. Oke, di video kali ini kita akan bermain di leg kedua atau second leg menghadapi Barcelona. Kita akan tandang ke Camp Nou dengan agregat kita 1-0 kemarin ya. Kandang kita gol dari Son membuat kita menang di leg pertama. Dan di bagian atas tuh City masih imbang dengan PSG ini. Wow, masih kita tidak tahu lawan kita selanjutnya. Lalu kita akan bermain di matchday ke-36 ya, Bay. 6 7 8 ya, benar 36. Kemarin itu matchday ke-35. Jadi saya salah sebut. Jadi kita akan bermain di matchday ke-36 menghadapi Wolves di laga home. Dua kali home kita ya. Lalu away terakhir. Ya udah, pasti gelar juaranya udah pasti ke Liverpool. Jadi video kemarin kita rekap dulu, kita berhasil menang, nanti udah saya jelasin, menghadapi Barcelona di leg pertama lalu menang 1-2 atas Watford di matchday ke-35. Oke. Ini laga yang wow, menghadapi Barcelona kita harus bisa lah. Yuk, bisa. Final udah di depan mata, harus kita bisa, harus mempertahanin. City overcome rival Chelsea. Premier League player of the month top list. Pemain kita udah nggak ada semenjak terakhir tuh Vinicius kayaknya. Dan yang selalu ikut masuk tuh ya si Harry Kane sih, sebelum dia cedera-cedera itu kan. Oke, ada berita apa nih? Chris Cole, Connor Rooney. Coba aja kita promoin dia. Oke, tidak masuk, biarin dulu. Dipantau manja aja pokoknya. Waduh, 70 tapi oh, potensinya bisa 70. Coba aja dulu. Kalau kurang menarik langsung aja kita hapus dari. Aduh, overall ratingnya terlalu kecil sih. Ini nih Elliot Hike boleh. Oke, kita reject dan sisanya biarin dulu. Oke, kita coba pantau dulu. Kita pantau dulu sebelum kita press conference. Kemarin ada yang bilang Billy Gilmore ya. Ini yang siapa tadi? Oh, Connor Rooney. Irlandia ini sebagai penghasil penjaga gawang ya kan. Mantap juga penjaga gawangnya, gila. Ya, goalkeeper bolehlah kita latih dulu di situ dia. Satu lagi, aduh, 59. Mentoknya 79 aja sih ini orang. Bolehlah coba kita latih dulu aja. Kali aja dia bisa lebih berkembang. Kita latih aja dulu kan. Ada yang belum. Ini nih, Elliot Hyde. Cam 16 tahun udah 65, gila. Wow, calon-calon. Pasti advance playmaker-nya akan saya latih. Calon-calon bintang nih. Gila, skill move-nya aja 5 bintang. Foot-nya aja yang kurang, kita harus latih aja. Rating udah 65, gila. Wow. Impressive, menarik sih ini orang. Harus tetap kita kontrol. Dia rating nomor 2 berarti. Setelah bener kan Elliot Hyde, setelah Damien Curren. Lihat aja perkembangannya dia sampai akhir musim ini bisa berkembang atau awal musim. Bisa 70 ya, boleh aja dipromosikan. Oke, bentar. Saya mau lihat Bill Gilmore-nya ada reverse atau enggak sih? Kayaknya belum ada ya. Kayaknya belum ada nih. Belum ada. Oke. Benoit Badiashile. Oh, belum ada nih, pemain Monaco kan dia tuh. Lewis Travis. Belum ada juga. Jamal Musiala mungkin ada face setelah update kemarin. Belum ada. Oh, itu kayaknya di face tuh apa tuh? Face ya kayaknya. Face tuh kayaknya mod ya. Face kan bisa di mod tuh aja, jadi nggak terlalu bingung. Leonardo Bernardini harusnya udah ada ya. Belum ya? Belum juga ya, udah.
Oke, sudah. Dan langsung aja kita ke press conference seperti biasa sebelum pertandingan melawan Barca. Oke, gracias. You have every offer slide. Going low. Oke, kita lihat dia aja. Yang dia selalu bertanya-tanya. Cam now. Barca sih kalau di kandang mereka kuat nih. Dan ini yang membuat cukup berbahaya nih. Karena kalau di kandang tuh mereka sangat kuat karena supportnya cukup tinggi juga. Oke, sudah. Dan langsung aja kita ke tim manajemen. Kita rubah dulu formasi. Oke, Ken, Son, Berwin, Rio, Maut, udah. Ndombele mungkin bisa kita bawa Sessegnon, walaupun staminanya turun tidak masalah. William, Kisanche bolehlah kita ajak, kasihan dia. White, apakah kita bawa White? Oke lah, gak masalah, kita bawa aja untuk menambah-nambah pengalaman dia lah. Ramos, Sanchez, Laimer, Hotspur, Lo Celso, Modric, Sabitzer mungkin akan saya starterin dulu. Son, Berwin, dan Reguilon. Oke, dan langsung saja kita gaskan di, wow, stadionnya namanya El Libertador, bukan Camp Nou ternyata, karena Barca kan lisensinya ikut PES, jadi namanya ya bukan Camp Nou. Oke, dan langsung saja kita gaskan second leg semifinal UEFA Champions League antara Barca menghadapi Spurs langsung dari El Libertador. Let's go. Oke, Harry Kane, yuk. Kemarin agak ampas gitu Harry Kane. Skor 4 gol dari 3 lah. Oh, ada yang hampir lupa. Ada yang hampir lupa. Selalu saya lupa saat memulai kick off, selalu lupa bahwa ini Liga Champions. Semoga di final besok tidak ada terganggu kayak gini lah ya kita. Untung ini masih awal-awal, jadi nggak terlalu. Anthemnya belum keluar. Nah, ini baru keluar anthem. Wah, bukan Camp Nou, sayang banget stadionnya. Atmosfernya kita nggak bisa ngerasain kalau bukan Camp Nou asli kan. Ya, anggap aja Barca pindah stadion karena Camp Nou lagi renovasi, gitu aja lah ya. City dan PSG belum main tuh. Apakah squad yang diturunkan masih sama dengan yang kemarin? Siapa tuh? Ansu Fati ya, Gab Jazz. Nih yang kemarin saya cari, continue. Akhirnya Anda main De Jong, Savic, Jordi Alba, Koulibaly yang diturunin. Oke, okay. Sule dan Koulibaly akan diduetin. Des masih tetap. Lalu ada Ter Stegen dan Lionel Messi pastinya. Ken, Berwin, Sabitzer akan starter. Sabitzer rumornya akan ke Tottenham nih, rumornya. Apakah dia benar-benar ke Tottenham langsung? Kita lihat saja. Oke, sangat benar-benar Ansu Fati yang diturunin. Dependent Merino, Pjanic, Van Wet, Ling Lenglet, Firpo, dan Yedder. Winter kagak dibawa ya. Oke, formasi mereka masih sama aja dengan dulu. Koulibaly dan Sule diduetin di jantung pertahanan. Sule itu tinggal harusnya di belakang, gila fotonya. Apa yang jadi di depan? Messi kagak kelihatan sama Jordi Alba. Ya, Berwin dan Son akhirnya gak kelihatan tuh. Oke, pemain kita bersih dari kartu kuning. Masih bersih lah pokoknya. Oh iya, saya Mbak Vinicius ya strikernya berarti. Oke, okay, live langsung dari El Libertador. Selamat menyaksikan second leg semifinal UEFA Champions League antara Barca menghadapi Tottenham Hotspur. Selamat menyaksikan. Kita unggul agregat 1-0 di leg pertama, yuk tenang. Ansu Fati, masih Ansu Fati.
Balik ke belakang. Jordi Alba. Ramos dapat. Oke, good. Sabitzer bisa ke Son. Oke. Son ke Harry Kane bisa. Aduh, Koulibaly badan gede nih, bahaya nih. Dapat good Sabitzer. Harry Kane. Lo Celso, Berwin, oke. Okay. Bisa ke Harry Kane. Harry Kane, aduh, ada Sule kurang tenang Harry Kane. Ke belakang, Ter Stegen. Serginho Des. Sergi Milinkovic, Savic. Coutinho, kembali ke Frankie De Jong. Cukup berbahaya. Bola belum keluar, gila Jordi Alba nih tua-tua lagi, gila. Masih dibayangin oleh Ramos. Jordi Alba masih. Ramos, good job. Tidak masalah, bola dari Barca. Coutinho. Ansu Fati. Masih Philip Coutinho. Balik ke Jordi Alba. Frankie De Jong. Good job, Ramos. Corner, ya, goal kick, gila. Sangat bagus banget Ramos hari ini. Dia benar-benar ingin mempermalukan Barca mungkin. Yuk, Reguilon. Son ke Sabitzer. Son lagi. Aduh, Son gagal melewati si Serginho Des. De Jong. Coutinho. Frankie De Jong. Reguilon dapat good. Son ke Sabitzer. Ke Harry Kane. Oke, Harry Kane. Masih Harry Kane. Good. Aduh, kebaca Harry Kane umpan lu. Yuk, tenang. Umpan kita selalu kebaca serangan kita. Masih Ansu Fati. Oke, Laimer good. Lu bolanya mana? Masih Laimer berduel dengan Ansu Fati. Kita tarik sendiri Ansu Fati. Akan umpan ke Philip Coutinho. Coutinho bahaya. Segera hentikan. Oke, good. David Sanchez good. Oke. Berwin bisa, yuk counter attack. Berwin. Aduh. Jadi itu ngapain deh, Berwin sama Koulibaly ngapain deh? Udah kagak ada bola, kalian ngapain duel? Lo Celso bisa. Ini continue. Bukan umpan ke Gabjes. Si Gabjes. Tenang. Davinson bisa kembali ke posisi lagi. Gila Gabjes. Main shooting aja lu. Untung kagak bawa si Grisipi saya. Sabitzer bisa ke Son. Apakah Son dapat? Son. Oh, aduh, Son kenapa kagak pernah dapat sekarang? Apakah faktor usia jadi membuat dia larinya agak kurang mungkin? Leo Messi. Masih Leo Messi. Leo Messi. Sergio Des duel dengan Reguilon. Masih Reguilon. Good job. Masih corner lo gila. Reguilon benar-benar panas nih derby. El Clasico masih ada di sini. Di bawah dengan 3 pemain kita, Modric dan Ramos. Juga Reguilon. Oke, Hotspur. Harry Kane. Hotspur. Ke Harry Kane lagi. Oke, Harry Kane. Ke Lo Celso. Good job. Lo Celso. Harry Kane. Cerut. Harry Kane. Nambah keunggulan. Yang membuka keunggulan lah. Keunggulan kita di leg kali ini. Leg kedua. Ya, kagak dilihat tuh Harry Kane kosong. Gila. Apakah Harry Kane bisa jadi top scorer Liga Champion? Tuh botak. Botak TikTok. Ngapain lu lewat botak TikTok? Botak TikTok lewat-lewat aja lu. 4 gol. Yuk bisa yuk. Oke. Yuk. Yuk kita ada tabungan 2 gol. Sergei. Frankie De Jong. Masih De Jong. Ansu Fati. Sergei. Laimer bisa duel. Oke, bola terlebih dahulu meninggalkan Frankie De Jong untuk keluar. Ngebak tuh, nembus-nembus tuh jaringnya. Oke, umpan pendek saja. Masih Ramos. Ramos mencari rekan. Ke Hotspur. Hotspur ke Lo Celso. Cari aman aja. Laimer. Aduh, salah umpan.
si Neymar, Frankie de Jong, Sergei, langsung umpan jauh ke Ansu Fati. Neymar dapat good, udah habis half time bisa. Wow, sangat cepat, tidak terasa. Musiknya harus segera dimatikan terlebih dahulu karena cukup berbahaya karena copyright takutnya. Yuk lanjut lagi kita. Sudah di sini reverse mantap, kurang tatonya aja sih itu. Apakah kita bisa melaju ke final nih? Wah gila. Apakah bisa kita ke final? Pasti bisa lah, yuk pasti bisa. Wow gila, position Barca memegang sangat jauh sekali. 70% gila. Loris ngelakuin satu kali save berarti itu. Oke langsung yuk kita mulai. Oh babak kedua. Laimer, Ramos, Laimer lagi ke Berwin, Berwin ke Laimer, Berwin ke Eriksen, Eriksen ke Berwin lagi. Oke, good job Berwin, masih Berwin, Berwin. Aduh salah memutar badan. Eriksen harus dapat. Pjanic masuk tuh, hanya menggantikan. Continue digantikan Miralem Pjanic. Berarti mereka bertahan sih ini. Formasinya berubah kayaknya. Pjanic, Gapjes. Masih play on. Oke, good. Aduh, fall. Oke, yuk. Free kick pertama untuk Lionel Messi. Oke, Hotspur, good job. Untungnya saya taruh si Hotspur di situ. Masih Messi. Gapjes, masih Gapjes. Pjanic, Miralem Pjanic. Oke, Hotspur tanpa pandang bulu langsung ambil aja. Lo Celso ke Berwin. Oke, Berwin. Ken bisa cari posisi kan? Ken, yuk cari posisi kan? Ken. Aduh, sayang banget Ken. Berwin menunggu Ken sih tuh, bener. Iya. Iya, Mister Gawang. Kena sih. Lah ngebak tuh. Bolanya udah ada tadi. Pergantian Sergei juga ditarik, gila. Nomornya juga sama kayak series kita waktu itu, Sergei 27 juga. Dekat, oke, Son yang mendekat. Masih Son. Son, cari rekan. Osbuk, masih Osbuk. Balik ke belakang, ke Sanchez. Berwin. Berwin, kebaca oleh Sule. Messi, De Jong, umpan langsung ke Ansu Fati. Jaga oleh Ramos. Davinson Sanchez, good job. Dua palang pintu kita yang cukup kuat. Oke, kontak timer. Oke, ke Berwin. Berwin ke Laimer. Laimer kembali ke Berwin. Masih Berwin. Harry Kane. Dah, end. End selebrasi Ronaldo, gila. Di kandang Barca. Harry Kane benar-benar mancing emosi nih. Udah, end. Kita counter attack. Mereka udah acar-kacir mereka. Gila, kagak tuh. Berwin bisa sebenarnya ambil sendiri dia, tapi lebih memilih mengumpan aja lah. Bener-bener datangnya Berwin ini membawa kita berkah mungkin. Marcus Edward pasti belum bisa lah. Berwin tuh semenjak saya plot jadi winger kanan, Gareth Bale pergi, dia makin menjadi. Kontraknya langsung kita krusial. Sebenarnya kalau tidak cedera dia bisa tembus 90 mungkin, 89 mungkin lah sekarang. Tapi karena cedera ini mungkin. Harry Kane, bentar, udah menit ke 68. Kita harus ganti-ganti pemain dulu. 73 74 74 semua. Oke lah, kasih jatah main. Laimer 68 71, ya oke lah, White boleh masuk. Cuy Sanchez, enaknya gantiin sih.
Sabitzer boleh lah. Kita masukkan Cuy Sanche. Karena kita udah pasti menang lah dah. Agregat 3-0 menit ke-69 lagi. Lihat mereka mulai mengulur-ulur waktu sendiri ya, sudah biarin. Bahaya nih. Bahaya nih. Oke, ucap Loris. Buang aja Loris. Biar kita bisa mengganti pemain. Ah, masih dapat Berminya. Sayang banget Lo Celso udah maju tuh. Bayanik. Messi, oke Reguilon. Wah, malah dapat tuh. Lo Celso ke Eriksen. Eriksen kebaca pasti. Kagak masuk nih pemain-pemain muda tuh. Bahaya. Oke, Sanchez buang Reguilon. Buang aja. Biar kita bisa mengganti pemain, kasih jatah pemain muda lah. Cuy Sanche, White, Wood. Dua pemain muda akademi kita akan menjalani starter, bukan starter, debut mungkin. Wood sudah berapa kali dia main? Udah berkali-kali sih Wood. Kagak offset gila. White, oke, good job. Mulai menunjukkan permainan bagus White. Lo Celso bisa ke Wood. Wood kembali ke belakang. Ini ke Davinson Sanchez. Son. Cuy Sanche ke Eriksen. Eriksen udah dijaga ketat dengan, aduh, nyaris dapat Osbok dengan Koulibaly. Reguilon bisa dapat. Oke, good. Good job Reguilon. White, masih White. Eriksen ke Wood, bisa Wood duel dengan Jordi Alba. Gagal Sule, masih Niklas Sule. Pjanic, Michael Merino, Sergio Des, Leo Messi, Sule. Wow, udah mulai naik tuh Sule. Oke, good. Loris ke Ramos. Ramos ke Lo Celso. Eriksen, oke. Habis terlebih dahulu. Eriksen ada peluang untuk hat-trick. Oke, full time whistle. Kita akan lolos ke final. Gila. Tottenham akhirnya bermain di final lagi. Setelan jasnya. Setelah saya ingat-ingat hampir sama dengan Mauricio Pochettino. Tapi bedanya mereka, dia pakai M. Dalamnya saya pakai kaos. Dan menurut rumor, Harry Kane akan dibawa ke PSG. PSG rasa Tottenham mungkin. Kalau dibawa semua Dele Alli, Son aja bawa sekalian. Tuker sama Neymar kan. Oke, kita lihat statistik. Barca melakukan 3 kali shoot berbanding 5. 3 kali shoot on target berbanding 4. 62% possession berbanding 38. Gila, 10 kali tackle kita. 1 kali fall ya. Si Hotspur ternyata yang dihitung fallnya. Udah pastinya Harry Kane lah problem mate-nya. Sanchez, Ramos, Reguilon tampil bagus. Hotspur, Lo Celso, Henry Wood belum pegang bola sih dia, makanya ratingnya masih 5,8. Itu untungnya tadi kita nyaris kena serangan balik Wood pas bisa memotong dengan cepat. Langsung dia potong dengan sundulan, cukup job lah. Sangat baik. Sebagai pemain muda akademi. Oke, bahasa apa tuh? Bahasa Spanyol, saya kagak ngerti. Walaupun saya pernah melatih Barcelona di Spanyol. White ditanyain tuh. Oke. Prospek dia ternyata. Role-nya dia tuh prospek. Oke, dah. Yang penting very happy semua lah. Oke, sukses. Oke, thank you. More question. Oke, kita lihat beritanya terlebih dahulu. Can goal seal Barcelona defeat? Spur into final in style. Tinggal melihat City melawan PSG sini. Rising star hardly wait impression. Kok jadi Harley White? Harley White kagak ngapa-ngapain, gila, baru masuk babak kedua loh. Kita lihat bentar. Top scorernya kok FIFA World Cup sih.
Okay, top scorer dari UEFA Champions League masih dipimpin oleh Lewandowski. Bayern Munchen tuh udah gugur kan. Wow, Harry Kane masih 5 gol. Ya, yang bisa mengejar hanya Troy Parrott sih. 6 gol. Berarti kurang 3 gol lagi buat Parrott. Kan sama dengan Vinicius penyampaian golnya. Aduh, top scorer assist Lo Celso sama Benzema, Sterling sama 5 kali. Sisinya 3 kali, Modric 2 kali, Son juga 2 kali. Clean sheet, wow, Loris. Tumben-tumbenan Loris memegang clean sheet dengan 7 kali. Menyalip si Ederson. Ederson masih berlaga, harus diwaspadai sih. Ntar, wow, Sterling juga masih main nih. Neymar juga masih main. Si Mbappe kok jadi kagak terlihat ya? Gak tau sih, di FIFA kali ini Mbappe jadi sponsor tapi agak-agak kurang gimana gitu kalau kita. Oke lah kalau begitu. Dan bisa kita langsung advance. Turnamen prize money 12 juta, tinggi kali, gila. Oke, kita latih dulu pemain lapis kedua kita karena udah lama kagak pernah latihan tuh mereka semua. Apakah sudah keluar jadwal pertandingan? Masih belum nih. Gelabak akan menghadapi Atlanta. United akan menghadapi Inter. Moskin menjadi pemain terbaik bulan April. Oke. Belum ada jadwal keluar nih. Oke, kita advance langsung. Apakah sudah ada jadwal keluar? Harusnya sih udah ada. Everton, West Brom terkonfirmasi akan degradasi musim ini dan akan bermain di FL Championship musim depan. Preston juga. Wow. Ini siapa nih? Nelson Semedo ya? Ini face-nya kok jadi kayak gitu? Belum keluar nih jadwal. Ini biasanya beritanya telat keluarnya sih. Bentar, office dulu. Ya. Tim Inggris lagi-lagi yang akan bermain di final. Gila, kita musim ini bertemu City tuh berapa kali, woi. City menang 3-2 atas PSG. Wah, sayang banget PSG. Aduh, sayang banget. Harus ketemu City lagi ya. Bentar, kita hitung dari awal musim aja kita bertemu City itu berapa kali. Oke, mulai ini ya. Satu. Udah satu kali tuh ya kita bertemu. Bentar. Mana nih City. Dua. Lalu tiga. Empat. Lima kali juga. Oh, bentar. Loh, di Liga Inggris kita bertemu berapa kali? Itu semua kok cup-cup semua gitu. Bentar, ini satu league kan, imbang awal itu. Lalu apa ada yang kelewat? Dua, oh ini league, liganya ini hari bulan Januari. Tiga, empat. Ya benar, lima kali. Wah, menyamai rekor pertemuan kita dengan Arsenal melawan City nih. Ya, oke lah. Tidak bermasalah. Oke, kita lihat klasemen terlebih dahulu. Waduh, Liverpool dah. Udah 37 pertandingan mereka, kurang satu lagi. Udah 102 tuh, lihat. Dah, ya, selamat buat Liverpool sudah. Karena udah 102 poin mereka. Golnya tetap banyak kita lah. Masukan kita sih yang malah 33 gol musim ini. Tiga terbawah, West Brom, Preston, Bournemouth kok belum terkonfirmasi ya? Apa udah ya? Tadi gak kepaca mungkin. Dan Wolves tuh ada di peringkat 10. Oke, langsung yuk kita gas. Kita pakai, bentar kali. Lihat jadwal dulu. Oke, tim kedua. Tim utama. Ini
bisa tim kedua, tim utama semua. Ya lihat top skornya aja lah, besok gampang lah. Karena juga jaraknya juga jauh-jauh kan. Itu kenapa manager ratingnya turun 81 gila. Ini kagak dihitung clean sheet. Udah males saya, ini udah nyentuh final. FA Cup belum main kan. Oke lah, udah selesai, yuk langsung. Oke, kita ke tim manajemen. Kayaknya hujan di luar. Seperti kemerosok-kemerosok suaranya juaranya. Vinicius boleh starter. Sagado, Konate, Konsa, Aaron, Dombele, Skip, Lissipi. Oke, boleh. Lyon boleh main. Oke, sisanya udah aman. Biarin 3 back ini. Dan langsung saja kita gaskan matchday ke-36 Premier League antara Spurs menghadapi Wolves langsung dari Tottenham Hotspur Stadium. Let's go. Oke, ini laga kandang nih. Kalau kita clean sheet coba dihitung kagak nih ya kalau kita clean sheet. Udah clean sheet berkali-kali loh kita di kandang tuh. Enggak dihitung aja. Sedih sih. Kagak pernah dihitung, gila clean sheet-nya. Maunya apa? Coba kan. Hah, enggak udah biarin aja lah. Itu buat Vinicius. Wow, Vinicius sudah 27 tahun juga ya. Cukup. Ya hampir. Ya belum terlalu tua sih. Harusnya masa kemasannya nih Vinicius nih. 27 tahun. Berpindah-pindah dari AS Monaco. Atletico pernah gak sih dia? Pernah kayaknya. Lalu Eric Bailly. Lalu ke Benfica. Pedro Neto. Good luck, good luck. Oke, okay, good luck. Good luck, good luck. Good game, good game. Oke, okay, good game. Dan dari Spurs dengan formasi 5-3-2. Ya, tiba-tiba ada notif Shopee. Ini bukan Liga Shopee. Notifnya jangan keluar dong. Dikode terus nih, Liga Shopee terus. Dan dari Wolves ada Rui Patricio dengan formasi 5-2-3. Semedo, Miranda, Kwadi, Bailly dan Johnny. Tengah ada Doli dan Dendoker. Depan ada Tarore, Crack dan Pedro Neto. Defense ada Rudy, Boli, Kipswet, Fabio Silva, Kilman, Ennis dan Rafa Mir. Kipswet itu yang kita incer itu kan. Oke, langsung dari Tottenham Hotspur Stadium. Selamat menyaksikan matchday ke-36 Premier League. 3 laga terakhir Premier League antara Tottenham menghadapi Wolves. Selamat menyaksikan. Parot. Glissipi. Masih Glissipi. Aduh, salah arah Glissipi. Masih Glissipi gagal. Dendoker. Pedro Neto. Dendoker. Bayah, Doli. Dendoker. Konsa, good job. Masih ada Johnny Castro. Dendoker. Pedro Neto. Dendoker, oke, Sagadu kucop. Bisa ke Oliver Skip. Ke Vinicius bisa mungkin. Ah, ada Roderick. Wadi. Pedro Neto, Aaron Good. Ke Ian Glissipi. Vinicius. Ke Ian Glissipi lagi, oke. Ke Vinicius lagi. Ah, umpannya Vinicius sayang banget. Parot udah siap tuh. Bola keluar, throw in tuh kita. Aaron ke Vinicius. Skip. Oke. Okay. Pilih. Aduh, sayang banget di mam tuh. Semedo. Sayang banget tuh pilih ditahan gila buat mengumpan. Dendoker. Masih Dendoker. Mam tuh. Masih play on, oke. Okay. Doli. Dendoker. Joe Montinho dan Ruben Neves kayaknya pindah ya. Neto, Lyon, ditinju aja, oke. Okay. Aaron. Ada Ian Glissipi, Trey Parrott. Ada Bailly, potong bola umpan dari Parrott. Kwadi. Semedo. Si Semedo. Doli.
The Docker. Bagus, Consagut. English IP bisa, oke. Masih yang English IP. Vinicius. Yang English IP, oke. Ah, kerebut. Terlalu lama Iron Knight-nya. Johnny. Harusnya dapat nih, Yan. Oke, good. Ibrahim Konate. Dombele. Brandon, aduh, Brandon William. Terlalu terburu-buru naik aja Anda tuh. Masih ada mah, ada Mataro deh. Dolly. Den Docker. Oke, untung tendangannya tidak terlalu membahayakan. Hensri Konsah. GCP ke Max Aaron. Woi, ambil aja, ambil aja. Ambil aja, biarin. Emang nyatanya full kok. Agak mau diambil gimana. Oke. Masih Vinicius. Dombele. Dombele. Ian Glisipi. Ian Glisipi. Handsball dong wasit. Woi. Tangan lo itu. Gila. Onsa ke skip. Gila. Glisipi kayak pemain berbahaya aja dijaga ketat gitu. Eh ngapain dua-duanya jatuh. Udah ini buat kita latihan-latihan aja kan. Kak. Oke. Oke, Leon Good. Ambil aja, ambil, ambil. Kagak dia ambil dong, malah dibuang bolanya sama Leon. Skip. Gila, Gili Sipi dijaga bener. Hey, Gili Sipi dan Parrot dijaga. Oke, good. Masih Gili Sipi. Aaron bisa naik mungkin. Oke, lolos GCP ke Vinicius. Vinicius mencari rekan. Ke Parrot, oke, GCP. Troy Parrot. Troy Parrot. Aduh, Patricio masih bisa aja. Semedo. Ah, sayang banget Dembele. Oke, half time. Gila, mereka kuat banget. Kita sering umpannya GCP dimatiin pergerakan GCP. Belum ada shoot sih dari kita. Oh, kita udah 3 kali, 2 kali on target. Oh ya sih. Si Parrot ini tadi ya. Dan si Gili Sipi. Shoot yang maksud saya, shoot yang cukup berbahaya gitu belum ada kita. Oke, langsung yuk. Kita mulai. Kick off babak kedua. Den Docker, Dolly. Den Docker. Dolly. Kirk, Dolly. Masih Den Docker. Dolly, oke, good. Iya, elah. Fall dong dari Ibrahima Konate. Siapapun bisa bantu, yuk. Iya, 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 iya. Nyaris, nyaris, nyaris. Konsa dan Lian nyaris tabrakan sih, tuh. Konate kan Dumbili. Hei Dombele, Anda badan besar Dombele. Ya ampun. Masih ada mah. Aaron, oke. Aduh, gagal. Oke. Gila Dombele nih. Saya masih mempertanyakan Dombele badan besar kalah duel. Untung-untung Leon masih sigap nih, Leon. Aduh, perpanjang kontrak juga kan dia. Gaji naik. Eh, ngapain tuh, Ibrahima? Lu tutupin si Leon. Si Adama. Adama taruh deh. Kembali ke belakang. Den Docker. Masih dapat Aaron Good. Untung bukan penalti. Saya udah deg-degan tadi penalti, gila. Oke, keter Parrot. Parrot. Vinicius. Vinicius ke Parrot. Oke, dapat Parrot. Good. Terlalu lama Parrot. Ya elah. Anda untung top scorer Parrot. Coba bukan udah. Si Parrot. Parrot, oke. Okay. Udah milih. Vinicius. Gila, Rui Patricio-nya masih dapet. Bentar. Kita harus rubah-rubah formasi ini.
Oke, si sinyal sini. White boleh masuk. Skip, kita gantikan dengan Harry Wing. Dah. Oh, White kata ada seru. Jadi, oh, nggak bisa right wing back ya dia. Lupa saya. Morgan Gibbs White masuk. Agak sekalian gila. Oke, White yuk masuk main. Sinyal ke Dombele. Masih tanggungin Dombele. Dombele. Masih Dombele. Masih Dombele. Cari rekan. Sisinyon. Sisinyon. Masih Sisinyon. Aduh, Sisinyon. Ditungguin lu sama Gibbs White. Ambil, Yon. Ambil kalau ada berani, ambil aja. Oke. Good job. Ambil aja, gak masalah kok. Rock, oke. Okay. Iya, foul lagi lo apa sih, Sid? Jelas bola wasit ini bisa aja lu Sid ngadi-ngadinya. Oke, okay, parat masih white. Wih. Gila kasar banget. Ah, kartu kuning lu makan tuh. Untung kagak patah kaki pemain saya, woi. Emang boleh tapi kakinya, woi. Gila lu di locker. Agak usah emosi gitulah. Lu tahu nih bang kita gak jadi juara lagi nih. Liverpool lagi yang juara. Oke. Okay. Finish ke Sessegnon. Oke. Okay. Sessegnon bisa sejajar dengan Parot. Parot. Onset kah? Onset kan. Cerut 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 cerut. Good job. Untungnya Parot menahan diri untuk tidak terlalu cepat posisinya. Akhirnya lu cetak gol lagi, Parot. Udah berapa laga nih? Saya ngejarin Anda biar jadi top scorer. Dia berapa gol sih? 17 atau 16? Lu pasti 16 kayaknya. Good job, good job. Berapa gol nih, bentar. Udah 20 gol nih anak. 19 gol berarti, wow. Kurang 2 gol lagi, Parot. Yuk. Ini kagak ngebak kan? Bener-bener 20 gol kan si Parot? Oke ya Parot. Jadi semangat saya Parot. Buat bawa Anda jadi top scorer. Pokoknya dari tim Tottenham harus ada top scorernya lah setiap musim. Oke, fall. Gak masalah. Emang fall kan jelas. Yuk. Kalian lawan Liverpool jadi lemes, Wolves. Lawan kita jadi kuat. Kok gini sih Kanda? Emang dibayar buat Liverpool juara ya? Bahaya. Lyon. Lah kok malah lu di kartu kuning, Babang? Kok malah nih anak yang di kartu kuning? Walah sih kartu kuning gitu sih. Oke lah sih, seralu sih. Nggak bahaya-bahaya banget di kartu kuning gila. Konate. Wing, oke. Okay. Wing, ngapain lu bawa situ, Wing? Astaga. Lyon, oke, okay, good. Oke, okay, Lyon, good. BCP ke Vinicius bisa mungkin. Aduh. Ada Bailey. Johnny, masih Johnny. Bailey. Johnny lagi. Rat. Oke, okay, good, Sagadu. Ke Dombele. Tangi Dombele. Ke Vinicius bisa, oke. Okay. Carlos Vinicius, masih Carlos Vinicius. Aduh, White, sayang banget White. Ini ke 87, yuk, 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 pertahanin, yuk. Masih Konsa, oke. Okay. Harry Wing. Dembele. Aduh, salah, umpan. 5 menit tambahan waktu nih emang wasitnya agak-agak sih. Emang kurang ajar wasit nih. Oke, okay, Sessegnon good. Dembele, driving. Gak Sessegnon bisa. Rian Sessegnon. Masih Sessegnon. Ke Trey Parrott, oke okay, good. Trey Parrott.
Dombele. Aduh, nyaris Dombele. Oke, tidak masalah Dombele. Setidaknya kita bisa mengulur. Nih ya, kita clean sheet nih. Coba dihitung kagak ya. Corner kagak? Corner nih, serangan terakhir nih. Siapapun mendekat, sudah mendekat. Oke, mau Gilisipi atau siapapun. Ya, Gilisipi. Dan full time. Whistle. 3 poin. Kita raih. Jadi 94 kita. Kita kalau bisa menang ini berarti 100 poin pas sih kita. Karena 3 kali kemenangan itu 9 poin. Kita sekarang 91. Ya udah, 100 poin pas kita. Tepat 2 poin aja sama Liverpool. Berarti enggak sih, 5 poin lah. 5 poin. Kalau Liverpool kagak kalah sekali. Hanya kalah sekali aja ya maksudnya. Salah ngomong saya. Tepat 5 poin. Kalau Liverpool kalah lagi, kita hanya tepat 2 poin oleh Liverpool. Tepat draw-nya aja sih kita tuh. Oke, kita lihat statistik. Kita melakukan 7 kali shoot berbanding 5, 6 kali shot on target berbanding 4, 48% possession berbanding 52, 8 kali tackle berbanding 7, 4 foul berbanding 2, 1 kartu kuning, dan satu-satunya mereka yang duel-duel tadi. White sama... Wow, White ambil 5. Wah, sayang banget 5,8 dia. Padahal tadi ada ruang buat dia. Dia terburu-buru dia untuk mengumpan. Wow, Frederick Leon 9,2. Patricio 3 kali save cuma 6,6. Wow, Leon sih kayaknya. Barang damage-nya Leon sih 9,2, gila. Wow, rating tertinggi sementara untuk Leon mungkin. Kita juga tidak tahu. Oke, kita jawab ini aja. Apakah ada pertanyaan untuk Leon? Leon kagak pernah di short media, gila. Pemain pada pemain bagus loh. Sorot dong, sekali-sekali dia tuh ditanyain gimana. Udah pak, udah selesai wawancaranya pak. Bisa anda meninggalkan aja. Dah Liverpool udah juara. Selamat dah buat Liverpool. Saya mau ke squad hub dulu. Adakah kontrak? Oh ya, kemarin yang gagal tuh Aaron ya kayaknya. Aaron tau siapa? Oregulion 73. Wow, wow, jadi perfect 7 dia semua 7. Regulion. Light tema dulu belum bisa ya. Oke lah, tidak masalah White. Brandon William. Oxford. Wow, tangannya udah naik 79 tuh. Yang kagak pernah naik Juan Foyt, gila. Kagak naik-naik lo kayak saya pinjemin 2 musim semua sih. Di tangangan sampai bisa 80 saya tarik langsung dia. Capek tangangan ini lumayan bagus nih orang. Raul masih minta sporadik loh. 2 kali main di Champions League dia. Capek tangangan. Kon saja tinggalan jauh gila. Konate, Zagadu, Ramos, Sanchez, Josh Mas sudah 71. Wow. Mulai sering dimainin pemain-pemain kita. Aaron, Weimer, Wing, Otsberg, Skip, Sessegnon, Norman, Berwin, Son, Cuisance, Modric udah 84. Getson, halo Getson, udah 25 laga, Premier League 18 kali dia. Kita akan bertemu Getson di UEFA Champions League. Lo Chelsea, Seymour udah 71. Wow, impresif. Welcome Albert Seymour. 19 tahun udah 71, woi. Harper masih belum ada perkembangan, 72 tetap. Ini kagak ada mau tim yang ngambil gitu, saya realize juga kagak bisa. Musim depan kayaknya Gilisipi 19 tahun udah 74, woi. Ini udah 71, gila apa tuh? Krak 73, Wood 69, hampir 70, 16 tahun, gila tuh anak. Headbutt belum ada perkembangan. Harry Kane Part udah 76. Milik masih 84. Obafemi tidak ada perkembangan. Saya tadi mau lihat siapa dah. Neil McWilliam ya kayak. Wow, impresif-impresif pemain kita. Kita coba lihat si
68 dia. Belum pernah main juga. Oke, mungkin saja dan sekian dulu untuk video kali ini. Berarti kita di episode selanjutnya, dua laga terakhir Premier League ya. Lalu video selanjutnya satu pertandingan final Emirates FA Cup, kita akan menghadapi Crystal Palace. Lalu di episode selanjutnya menghadapi City di Champions League, dan mungkin langsung dengan rapat atau evaluasi akhir musim lah mungkin ya. Oke, itu saja. Dan jika kalian suka dengan video kali ini, jangan lupa diklik tombol like-nya. Dan yang baru tahu atau yang baru nonton ada channel Marcel Allen, langsung aja diklik tombol subscribe-nya dan hidupin tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel Marcel Allen. Dan yang mau share video kali ini boleh share, yang nggak share juga boleh, terserah kalian. Dan untuk Instagram nih, saya jarang aktif juga di Instagramnya channel Marcel Allen nih. Yang mau follow juga boleh, yang nggak follow juga boleh, terserah kalian. Ada yang nama @marcelallenofficial_. Untuk link ada di kolom deskripsi. Oke, mungkin itu saja. Kita bertemu di episode selanjutnya. Semangat terus, jangan kasih gedor, gaskan. Sampai jumpa lagi. See you and ciao. Bye.